Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku dan suami aku, which is kalau misalnya ada dia, berarti kita mau bikin challenge. Kira-kira challenge-nya apa dan siapa yang akan menang? Keep for watching. Seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya aku dan suami aku mau bikin challenge, nah challenge-nya itu apa? Tebak gambar. Tapi sebelum menebak gambar, kita harus makan dulu Firewing Richies level 5. Dan sepanjang permainan kita dilarang minum. Jadi ini dia, kejunya gak boleh dimakan ya. Kejunya boleh dimakan ya. Oke, fine. Kejunya gak boleh dimakan. Dan rules-nya satu lagi, kalau misalnya salah Jawabannya ini kita siapin untuk gelas ini. Bukan minum ya. Bukan dong. Tapi buat untuk hidup air kesini buat disiram ke muka yang kalah. Ya udah, lama-lama langsung aja kali ya. Oke deh. Oh ya, sebelum kita mulai challenge ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Ya. Yeah. Dan like videonya. Nyalain loncengnya. Supaya terus dapat update kalau channel Tanti Rayu Bari upload video baru. Oke? Okay? Ini dia kejunya, taruh sini, gak boleh dimakan. Dan ini dia. Ini isinya ada 6 dan nanti kita bakal jawab lagunya itu cuman gambar itu cuman 10 ya, masing-masing 5 ya. Oke, ini kejunya satu lagi dan aku bakal amankan dulu. Oh iya, untuk dispensasi kita minum dulu aja kali ya. Dispensasinya adalah minum. Penyiksaan dimulai. Jadi ini tuh udah ada pilihannya. Ini sekarang udah pertanyaan pertama dan kita bakal tebaknya ganti-gantian ya. Oke. Jadi hobi apa dulu? Siapa yang paling pertama? Sweet apa nih? Jepang aja. Ayo, 1, 2. Oke. Berarti kita sebelum mulai harus makan dulu. Satu. Barengan ya? Kamu dulu ya, kan kamu yang nebak. Ya enggak lah, barengan lah kita. Ya udah deh. Oke. Ya suplannya sama, kita cari. Nih ya, 4. Ini habis ya satu? Iya, habis lah. Aku enggak bisa makan pedas tahu. Ngomong aku sama suamiku itu kalau misalnya kritis kalau level 3 paling pedes itu level 3. Udah habis. Habis ya. Itu sampai 10. 1 2 Entai. 3 4 5 6 7 Udah 8 ya? 9 Untayan bunga. 10. Jawabannya untayan bunga. Benar. Benar. Oke. Sekarang kamu. Aku. Oke. Benar. Gak bisa mikir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ngapain? Udah jawab lu? Udah sih.
jangka kaki. Coba. Senar lagi. Ah. Oke. Okay. Makan lagi. Ya. Karena belum ada yang kalah. Jadi lanjut makan lagi ya. Wah, apa pesan? Astaga. Benar? Next. Langsung aja kan tadi udah tahu jawabannya. Oh, kesemutan. Ya. Tiga. Ya. Tenang kepala ya. Cek coba. Benar lagi. Ayo. Coba lagi. Masih belum ada yang kalah ya. Bibir kamu. Bibir aku. Ayo.
lu, basah lu. Basah lu, basah. Basah lah air. Udah, sekarang kamu jawab. Oke. Apa ini ya? Satu. Entar dulu, dihapus dulu ini. Satu. Dua. Tiga. Entar dulu. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Gak bisa jawab. Oke, dia jawab saja. Berarti dia harus dihukum. Tadu sih. Ini dulu handphonenya amanin dulu. Tangan lu ke belakang aja kan bisa. Kan basah. Enggak, ditekuk ke belakang. Nah. 3, 2, 1. Awas dong, eh. Enggak boleh tutupin dong. 3. Dia masa ucuran sama aja. Eh, itu apaan itu? Enggak ada. Lanjut. Tahan. Ulang-ulang. Ayo.
5. Udah. 6. 7. Jawabannya tempat makan. Cek. Benar. Next. Next. Kok lama? Ini pedes ya? Aku ya? Ya. Aduh. Gampang banget ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Jawab ya. Jawabannya polisi tidur. Benar. Next, makan lagi kita. Aduh, yang kepala aku pusing ya, rasanya aku pengen pingsan deh. Beneran ya, pusing banget. Gak masih bisa. Tangan gue kesemutan. Pasti bisa. Ya teman-teman, jadi di tempat istri gua tuh banyak bumbu kayak gini nih, jauh sama sini juga nih di toilet. Iya lah. Bisa enggak lah, yang kamu nggak curang namanya. Loh, aku kan memang dasarnya nggak ada. Ya nggak bisa, kalau kayak gitu nggak bisa. Dia emosi jadi itu udah mulai emosi jadi nggak berdasar. Itu siapa? Nggak bisa ya? Enggak lah, harus bisa. Kalau kamu nggak bisa berarti kamu kalah. Ya aku kalah deh. Hah? Kalah deh aku. Kamu nyerah? Kamu nyerah? Iya. Ya aku siram dulu beratnya. Ya udah deh, apa-apa. Pedes banget sih. Ayo, enggak dong. Ayo, satu lagi. Habis enggak? Harus penghabisan. Di ayo. Ampun. Jadi kamu nyerah ya. Berarti menangnya aku nih. Kamu masih ada sisa. Aku sisa 1, kamu masih sisa 2. Harus kita habisin, oke? Ampun. Oh. Berarti teman-teman, dan kali ini selesainya ya bisa dibilang klimaks sih karena ya istri gue tuh lemah ternyata ya, dia nggak bisa lanjutkan jalan sini, nggak sesuai semangatnya sih. Nggak deng, nggak sesuai omongannya kan duk suka terus gue nyolong gede gede ternyata mereka menyela ya sayang ya. Oke, jangan mau nanya siapa, sebut dong. Kamu suamiku pemenangnya. Suamiku, kamu adalah kamu menang lagi di tantangan ini. Berarti total aku udah menang berapa challenge? 2. Tepuk tangan. Ibu itu masih gini nih, kita ngobatin ya. Tempel. Nah, ditempel. Enggak ditempel seriusan. Kan kamu panas. Nah itulah, gue sukanya Messi gue tuh kok gue kerjain selalu nurut dia. Gue gak seneng banget tuh, dia tuh orangnya apa ya, kadang tuh mangkulin tidak pintar, cuma selalu gue kerjain tuh ya nurut-nurut aja. Gue bilang kalau sih, kamu aja yang closing. Pedes. Yap. Untuk challenge kali ini udah selesai. Hasilnya gue lagi yang menang, istri gue kalah. So, segitu aja. Terus
Itu Cuk, closing masih gaya kepada sana, ya. So, segitu aja video kali ini. Buat kalian yang suka sama videonya, tapi kalian pokoknya harus suka sama video ini. Kalau enggak kalian benar-benar jahat banget sama aku udah. Ini kita kuyup loh nih. Kasih kuyup loh ini. Basah banget. Terus pedes banget. Well, kalian harus like videonya, harus komen, harus share, harus subscribe. Ya, subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya di nyalain. Nyalain. Buat kalian buat kalian yang pengen kita bikin lagi challenge apapun itu, kalian boleh komen di bawah. Buat kalian yang pengen aku tips review DIY challenge tutorial haul dan haul sebagainya, kalian juga komen di bawah. So, thank you so much for watching and see you next video. Bye.